Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian hanya untuk Allah SWT. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Salam kasih sayang daripada saya kepada semua warga kerja dan pelajar-pelajar Universiti Tun Hussein ON Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan warga negara. Kesyukuran yang tidak terhingga kerana saya dan anda semua masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga. Selamat menjalani ibadah berpuasa buat semua. Dengan harapan yang amat tinggi, saya mendoakan agar Ramadan Al-Mubarak ini telah berjaya memperbaiki serta menambah baik ciri-ciri insan yang kita miliki, sama ada dari sudut keimanan, keyakinan diri dan kesabaran. Harapan yang tinggi ini juga agar ibadah ini telah meningkatkan semangat dan motivasi kita sebagai seorang pejabat awam yang menjunjungi amalan-amalan murni di dalam perkhidmatan yang diberikan. Kita maklum bahawa bulan Ramadan Al-Mubarak sekian lama sentiasa berkunjung tiba. Tetapi yang menjadi persoalannya, adakah Ramadan akan datang dapat kita bertemu? Namun, kita sebagai kejadiannya yang memiliki segala keterbatasan tidak semestinya akan berterusan merasai Ramadan Al-Mubarak. Mungkin esok atau mungkin lusa atau bila-bila masa saja, kita tidak pasti. Oleh itu, dengan harapan dan keberkatan Ramadan Al-Mubarak 1433 Hijrah ini, saya mendoakan anda semua berjaya memperoleh rahmat dan merasai penyucian diri yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya rahmat Allah SWT itu adalah seluas-luasnya. Saat ini dan di ketika ini, bulan kesayangan umat Islam, Ramadan Al-Mubarak semakin meniti ke titik penghujungnya. Namun mungkin masih ada ruang untuk kita untuk terus bermunajat dan bermohon kepadanya agar kita diupayakan menjadi insan yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Di samping itu, diharapkan ianya akan menjadi kita sebagai insan yang sentiasa berjiwa besar, memiliki jiwa bangsa yang teguh serta menjadi pendukung kepada perkhidmatan yang terpuji. Mudah-mudahan dengan pencapaian ini, fasa-fasa kehidupan yang mendatang akan bertambah baik, dipenuhi dengan kerahmatan dan ketenangan. Sempena ketibaan 1 Syawal 1433 Hijrah beberapa hari lagi, saya menyeru kepada semua supaya bersederhanalah di dalam semua perkara. Sebarang keputusan lakukanlah dengan penuh kesabaran di samping menjunjung budaya kesederhanaan. Bagi warga universiti yang punya lebihan pendapatan, sesungguhnya agama kita menyeru untuk sentiasa memperkukuhkan tali persaudaraan melalui zakat dan sedekah. Dahulukanlah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Pada warga kerja dan anak-anak pelajar universiti yang merancang untuk pulang ke kampung halaman atau membuat perjalanan jauh untuk berhari raya, berhati-hatilah dan pastikan kenderaan yang kita naiki atau kita pandu dalam keadaan yang terbaik. Saya mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Bagi anak-anak pelajar Universiti Tun Hussein ON Malaysia, saya juga mendoakan anda semua selamat kembali ke universiti. Sempena menjelangnya Hari Raya Aidilfitri ini, bagi mereka yang masih punya ibu dan bapa, besar harapan saya agar warga universiti dan anak-anak pelajar pulang ke pangkuan keluarga tercinta masing-masing. Bagi warga kerja UTHM yang kini berada di luar negara di atas tuntutan untuk menuntut ilmu, salam kasih penuh kerahmatan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dari saya untuk semua. Teruskan usaha anda untuk memburu kejayaan. Sebagai mengakhiri perutusan ini, saya Muhammad Noh bin Dalimin, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein ON Malaysia dan bagi pihak seluruh warga Universiti Tun Hussein ON Malaysia, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1433 Hijrah
dan selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-55. Kepada pelajar-pelajar baru Universiti Tun Sri Anwar Malaysia yang akan mendaftar pada 2 September 2012 ini, tahniah dan syabas daripada saya. Kami warga UTHN menunggu kedatangan anda pada hari pendaftaran nanti. Lemah lembut Tuan Puteri, cantik berhias, pandai berdandan, meriah sungguh Aidilfitri, salam kemaafan sesama insan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama, lupakan saja sengketa lama, saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama.